Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka. Pancasila. Abadi. Pancasila. Abadi. Pancasila. Abadi. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul khusus kader pemuda Pancasila se-Sulawesi Selatan untuk melaksanakan konsolidasi organisasi sesuai ketentuan yang diamanakan oleh ADART organisasi, yaitu pelantikan pengurus, pembentukan badan lembaga serta musyawarah wilayah. Yang saya hormati Bapak Gubernur Sulawesi Selatan atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati Bapak Pangdam 14 Hasanuddin, yang saya hormati Bapak Kapolda Sulawesi Selatan atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak dan Lanut, yang saya hormati Bapak dan Lantaman, yang saya hormati Bapak Wali Kota dan Bupati yang hadir, yang saya hormati Kapolrestabes satu yang mewakili, yang saya hormati Ketua BP3 Pusat, yang saya hormati Majelis Pimpinan Nasional Pusat dan rombongan, yang saya hormati Ketua-Ketua Partai yang hadir, yang saya hormati Ketua MPW-MPW yang hadir, yang saya hormati Ketua MPC yang hadir, yang saya hormati Ketua Badan dan Lembaga yang hadir hari ini, yang saya hormati Ormas dan OKB yang hadir hari ini, dan yang saya hormati seluruh tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Makassar Insinyur Romdan Pamanto yang telah memfasilitasi anjungan Pantai Losari untuk melaksanakan terlaksananya acara ini. Adapun laporan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut. 1. Pelantikan pengurus MPW Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan periode 2022-2027 yang berjumlah 149 kader. 2. Pelantikan pengurus wilayah Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa yang berjumlah 60 kader. 3. Pelantikan pengurus wilayah 15 badan lembaga Pemuda Pancasila yang berjumlah 225 kader. 4. Rapat kerja wilayah 1 dilaksanakan selama 2 hari tanggal 15-16 Juli 2023 yang diikuti oleh MPN, MPW, MPO, Dewan Pakar, 24 MPC dan 15 badan dan lembaga tingkat MPW yang diwakili masing-masing peserta. 5. Adapun output yang ingin kita capai dalam pelaksanaan rapat kerja wilayah itu menyusun program kerja dalam hal konsolidasi kelembagaan hingga tingkat ranting, konsolidasi personal dalam rangka mendukung program nasional pencapaian target 10 juta kader di tahun 2024 di setiap tingkat majelis pimpinan, peningkatan kualitas kader di berbagai bidang sehingga mampu bersaing. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Demikian laporan ini kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila. Mari. Pancasila. Mari. Pancasila. Mari.